Tuh, si Pandu ada mau nanya sesuatu sama lu. Bang, mau nanya apaan? Kang Ojek. Duh, Pak. Bapak kok pulang? Mules. Apanya? Ya perutnya, Bu. Yang namanya kan mules. Kalau kepala namanya pusing. Pusing kenapa toh? Siapa? Ya Bapak. Bapak enggak pusing, tapi mules. Bagas juga ikutan mules. Gara-gara risol bikinan Ibu pedesan. Jangan nyalahin risol Ibu. Lah wong ketabungan enggak pedes kok. Itu berarti perut Bapak sama perutnya Bagas yang lemah. Terserah Ibu. Yang jelas, abis makan risol Ibu, Bapak BAB. Masa? Iya. Lah kok pakai ganti celana segala? Jangan-jangan... Shhh, wis. Nggak usah dibahas. Assalamualaikum. Salam. Gas, kamu mules juga kayak bapakmu. Iya, gara-gara risol Ibu kepedesan. Jangan nyalain risol Ibu. Lah, wong kata Kak Bunga enggak pedes kok. Kepedesan, Bu. Enggak, lah buktinya Ibu enggak apa-apa. Ibu enggak apa-apa, tapi Bagas sama Bapak mules. Kalau cuma perut kamu sama perut Bapakmu yang mules, itu berarti perut kamu sama perut Bapakmu yang lemah. Salah, lain kali Ibu bikin risol yang biasa aja. Jangan yang bikin perut Bapak sama perut Bagas mules. Kang Tisna belum datang juga. Belum. Kang Tisna kemana ya? Nih, Anto pegang dulu bolanya. Nanti Bapak foto. Situ, situ, diam. Biar bagus latar belakangnya toh. Oke, senyum, senyum, senyum. Senyum, giginya kelihatan. Hehehe, ompong. Ntar dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima ribu. Makasih ya. Sama-sama. Bang Ojek ngapain sih? Tukar-tukar duit kecil. Buat bayar angkot kalau nanti jadi kecibubur. Oh. Kang Tisna kenapa belum datang ya? Nggak tahu. Jangan-jangan sakit dia. Rebahan doang di kamar. Astagfirullahaladzim. Oh, nendangnya pelan-pelan. Jangan kenceng-kenceng. Ini kan di rumah, bukan di lapangan. Sana. Nih. Nah, gitu lagi. Wah, lagi. Lagi toh, lagi. Emang kalau Tisna datang lu berani izin? Makanya bantuin ngomong, Bang. Kan gua udah bilang, mestinya lu minta izin itu sama Yuli, bukannya ke Tisna. Tisna itu kagak berani mesti Yuli. Waduh. Yuli. Gol toh. Ya udah dulu ya toh, main bolanya kita makan dulu ya. Yuk. Baru juga main tuh. Si Babab, ya udah sih emang udah waktunya makan. Tuh Anto juga udah keringetan begini. Pasti kamu lapar kan tuh? Ayo, yuk kita makan yuk. Bolanya. Ya udah main bolanya nanti dulu nak. Nanti kita kan mau makan dulu. Ayo sini yuk sini. Ini bolanya. Iya bolanya bibu simpen di sini nih dekat bibu nih. Nah makanya Anto duduk pegang. Sini dulu. Di sini pegangan di sini. Ya udah tapi Anto dengerin Ibu dulu. Kan ini bajunya tadi udah dipakai main bola, ya kan udah keringetan, kotor. Kita ganti baju dulu ya. Gak mau. Ih, kok gitu? Ini bajunya udah kotor banget nih. Ibu. Bapak langsung ngojek aja ya. Oh, ya udah. Hati-hati ya, Bab. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Anto tuh lihat. Udah bau apek nih. Aduh nanti gatel-gatel nih kalau nggak ganti nih. Yuk kita ganti baju dulu ya. Gak mau. Ya Anto kok gitu sih. Tok dengerin Bibu atuh. Kalau Anto nggak dengerin Bibu nanti Bibu marah. Biarin. Eh, nggak boleh kayak gitu Tok.
Anto, kalau Anto nggak dengerin Bibu, Bibu nanti marah sama Anto. Anto kan tahu kalau Bibu marah kayak apa, Sok. Galak, kayak monster kan? Maaf, Mbak. Udah. Alhamdulillah, udah. Tapi anu, agak-agak cair sama warnanya udah, itu. Udah, nggak usah diterusin. Saya nggak perlu tahu. Gimana? Udah ada yang beli? Saya apa Bang Indro? Ya situ. Belum. Kalau saya? Hampir ada yang beli. Tadi Bang Bobby. Loh, terus? Nggak jadi, soalnya Bang Indro kelamaan. Loh, gimana nggak kelamaan? Saya itu udah berusaha lari sampai ke rumah. Nah, sampai di rumah, toiletnya dipakai sama Bagas. Nah, terus saya nunggu lagi. Pantesan. Pantesan apa? Celananya ganti, jangan-jangan. Shush, toh. Nggak usah dibahas. Apa saya samperin aja ya? Siapa? Bobby. Jangan. Loh, kenapa toh? Bobby udah beli ke warteg. Halo? Iya. Bang Bowo, ada kerjaan nih buat Bang Bowo. Alhamdulillah. Siapa? Bobby, katanya ada kerjaan. Alhamdulillah. Kerjaan apaan? Belum tahu. Kok nggak ditanya sih? Gimana mau nanya? Gue lagi nelpon, lu gangguin mulu. Iya, iya maaf. Yaudah buruan, tanya buruan. Sekarang tanya. Halo Bob, kerjaannya apaan? Ada warga namanya Vita. Vita siapa? Anaknya Bu Intan. Ibu Intan siapa? Iya ibunya Vita. Kalau Vita anaknya Intan, otomatis Intan ya ibunya Vita. Nah itu tahu. Mau diterusin nggak? Iya, iya. Terus? Dia diajak ibunya keluar kota. Nah, butuh orang buat jagain kucing. Kucing? Tenang aja, ada bayarannya. 500 ribu. Gimana? Gimana ya? Gua kagak pernah ngerawat. Oh, udah deh kalau gitu. Iya. Gimana, gimana? Ada warga namanya Vita. Vita siapa? Anak Ibu Intan. Bu Intan siapa? Ya ibunya Vita. Kalau Vita anaknya Intan, otomatis Intan ibunya Vita. Nah, itu lu tahu. Mau diterusin nggak? Iya, iya. Terus, terus? Vita diajak orang tuanya keluar kota. Terus, dia butuh orang buat jagain kucing. Hah? Kucing? Ada bayarannya 500 ribu. Terus? Gua tolak. Ih, lu mah bang. Kenapa lu tolak sih? Gua kagak pernah ngerawat kucing. Kalau mati gimana? Kagak bakalan mati. Udah, lu telepon lagi si Bobby. Terima aja dulu kerjaannya kalau ada duitnya mah. Beneran? Iya bener, buruan. Oh, Bob. Kalau ada ongkosnya, gue mau jagain kucing. Hah, yang bener. Iya. Oke, nanti Bob dikasih tahu orangnya. Makasih. Sama-sama. Dan sampai. Baru datang, Tis. Jangan so tahu. Saya udah datang lebih pagi daripada kamu. Masa? Iya. Tuh, si Pandu ada mau nanya sesuatu sama lu. Bang, mau nanya apaan? Ini apa? Kang Tisna kenapa baru datang? Ayo Bang Pandu gimana? Barusan ojak udah nanya begitu. Iya ya? Iya. Terus saya juga udah jawab. Jangan sok tahu. Saya udah datang lebih pagi daripada kamu. Terus saya juga udah dapat penumpang. Pak Agung. Pak Agung ngasih baju timnas bola ke saya buat Anto. Kok bisa? Ya bisa. Katanya Pak Agung dikasih sama bosnya. Cuman karena Pak Agung udah gak punya anak kecil, jadi bajunya dikasih ke saya buat Anto. Pak Agung
Mana, Tis? Itu Pak Agung, suaminya Bu Hesti. Bu Hesti mana? Bu Hesti, istrinya Pak Agung. Gua acak-acak bulu alis lu, Li. Lah emang iyalah. Kalau Pak Agung suaminya Bu Hesti pasti istrinya Pak Agung. Gimana sih lo? Ya terus masalahnya di mana kalau kamu udah tahu? Salahnya adalah Pak Agung tuh banyak di kampung kita. Agung yang mana? Makanya kalau nanya itu yang jelas. Tuh Pak Agung orang Gang 8 yang kerjanya jadi security di hotel. Oh. Iya. Abis itu saya beli bola plastik di warungnya Uda. Uda mana? Warung Uda. Yang Padang? Iya pasti dong kalau udah Padang. Kalau udah masa orang Kalimantan. Ya terus masalahnya di mana? Masalahnya lu ngomongnya nggak jelas. Gimana sih lu? Pakai ngecek literasi gua lagi lu. Literasi apa? Literasi tuh yang buat naro beras ukur beli berapa, Bu? Oh, yang buat beras literan. Jadi gitu, Jak. Terus saya beli bola plastik di warungnya Uda. Ya udah, saya seharian main bola sama Anto. Kata Pak Agung. Enak aja kata Pak Agung. Kata saya barusan. Pantes dari tadi gak kelihatan. Kiri-kiri. Kemarin ketika tidak saya temani, kalian bilang tidak mendapatkan hasil sama sekali. Sekarang, ketika saya temani, kalian bisa mendapatkan uang segini banyak. Saya curiga kemarin kalian bohong. Enggak, Bos. Dia bilang iya. Maksudnya enggak, Bos. Iya apa enggak? Enggak, Bos. Karena penghasilan kalian hari ini lumayan. Sekarang kalian boleh pulang. Kok kita uangnya dibawa semua sama si bos? Bagian buat kita mana? Bos! Jatah saya sama Mai, mana bos? Hari ini tidak ada jatah buat kalian sebagai hukuman atas performa kalian yang buruk kemarin. Minum dulu. Alhamdulillah. Sini, Bibi bilangin dulu. Ini aja mau dipangku. Iya sih, Bibi. Nih, Anto tadi kan janji kalau udah makan kita mau ganti baju. Soalnya udah bawa asem banget nih. Kan? Yuk kita ganti baju ya. Gak mau. Nih, Anto. Tadi kan Anto bilangnya begitu, udah janji. Lo gak janji? Masa tadi Anto bilang abis makan mau ganti baju kok? Bibi yang tein, bukan Anto. Ih, Anto. Kok bawa-bawa Teyeyen? Teyeyen yang bilang tadi.